Klub tempat bermain Ivar Jenner, Jong FC Utrecht, akhirnya berhasil mengakhiri puasa kemenangan. Jong FC Utrecht dihadapkan dengan SC Cambuur pada laga pekan ke-7 Eerste Divisie 2023/2024. Pertandingan ini dihelat di Stadion Galgenwaard, Utrecht, Belanda, pada Sabtu, tanggal 23 September tahun 2023. Pada kesempatan tersebut, tim tuan rumah berhasil meraih kemenangan secara dramatis. FC Utrecht unggul terlebih dahulu melalui gol Misrix ketika pertandingan baru berjalan 4 menit. Namun keunggulan tersebut tak bertahan lama. SC Cambuur berhasil menyamakan kedudukan melalui gol Milan Smith pada menit ke-16. Gol Tobias Augustinus Jensen pada menit ke-45 membuat Jong FC Utrecht menutup babak pertama dengan keunggulan 2-1. Skor kembali menjadi sama kuat usai Yon Gabriele mencetak gol kedua SC Cambuur. Drama terjadi pada penghujung babak kedua. Rafiq El Arguiwi sukses mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-88 dan membuat Jong FC Utrecht keluar sebagai pemenang dengan skor 3-2. Hasil ini sekaligus memutus puasa kemenangan Jong FC Utrecht yang hanya meraih hasil seri dan kalah pada dua laga terakhirnya. Sementara itu, apakah Ivar Jenner bermain pada laga ini? Sayangnya jawabannya tidak. Pemain berusia 19 tahun kembali ditepikan oleh Jong FC Utrecht. Bahkan nama Ivar Jenner tak masuk dalam skuad Jong FC Utrecht melawan SC Cambuur. Hal ini bisa dikatakan cukup mengejutkan. Pasalnya Ivar Jenner baru saja menunjukkan performa apik bersama timnas U23 Indonesia di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Dengan catatan tersebut, Ivar Jenner kini telah menghilang dari skuad Jong FC Utrecht pada 3 laga terakhir. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!